Kapan Anda akan menerima pembayaran pertama dari YouTube? Syaratnya ada 4 poin. Yang pertama itu berikan informasi pajak Anda. Ini tidak wajib di semua lokasi, jadi untuk Indonesia tidak perlu. Yang kedua, konfirmasi informasi pribadi Anda. Jadi kita harus verifikasi identitas. Ini juga tidak wajib di semua lokasi, tapi di Indonesia diwajibkan, yaitu nama, alamat, dan tanggal lahir. Selanjutnya, verifikasi alamat. Ini untuk pengiriman PIN, AdSense. Selanjutnya, poin ketiga itu pilih metode pembayaran Anda, yaitu transfer dana elektronik, transfer bank, dan lain-lain. Kemudian yang keempat, jika sudah mencapai $100, maka akan menerima pembayaran dari YouTube. Proses pengajuan PIN Google AdSense. PIN akan dikirim kepada Anda setelah saldo Anda mencapai $10. Jadi kita akan melakukan pengajuan PIN jika saldo sudah $10 atau $130.000. Terus yang kedua, akan ada email dari Google Payment yang isinya itu Anda harus memverifikasi identitas untuk menerima pembayaran dari Google AdSense. Jadi setelah saldo kita mencapai $10 atau bahkan lebih, akan ada pemberitahuan lewat email bahwa kita wajib untuk melakukan verifikasi identitas. Jadi ini ya teman-teman, foto seluruh bagian dokumen termasuk keempat sudutnya. Jadi nanti saya contohkan model KTP yang akan diupload. Kemudian gambar harus dapat terbaca, fokus, tidak ada kilauan dan pantulan cahaya. Dokumen yang tidak lengkap atau tidak jelas atau foto yang gelap atau buram tidak akan diterima. Jadi kita akan masuk di YouTube dashboard. Jadi ini saya buka lewat Google Chrome ya teman-teman. Selanjutnya kita masuk, kita klik yang ini ya, YouTube dashboard. Kemudian kita buka di Chrome. Jadi ini ya teman-temannya, yang bagian atas itu muncul. Kita buka untuk pelajari selengkapnya. Ini untuk pembayaran atau memverifikasi identitas Anda. Jadi teman-teman bisa baca supaya lebih jelas. Ini ya semua sangat jelas di sini untuk bantuan AdSense-nya. Teman-teman bisa menampilkan dalam bentuk situs desktop. Jadi ini dia tampilannya. Teman-teman bisa membaca kalau yang belum paham. Di sini sangat jelas. Kemudian saya kembali ke Chrome. Kemudian saya buka Google AdSense. Jadi saya buka Google AdSense. Ya teman-teman ya, seperti biasa kita klik, kita tampilkan situs desktop, kemudian kita login. Ini ya login, ini kan otomatis tersambung dengan akun Google AdSense saya, jadi saya nggak perlu masukkan email dan password lagi. Oke, jadi tampilannya seperti ini ya teman-teman ya. Ini. Jadi di sini
saldo saya masih nol. Harusnya kan saldo di sini ada sekitar tunggu saya cek di YouTube dashboard. Ini ya, saya cek dulu di analitik. Saldo saya itu di sini ada sekitar 191.000. Jadi harusnya ini saldo harus ada di Google AdSense. Cuman saldonya belum masuk, teman-teman. Kira-kira apa yang menyebabkan hal tersebut terjadi? Itu ada di pemberitahuannya tentang penghasilan akhir. Penghasilan akhir baru akan ditransfer ke AdSense sekitar pertengahan bulan berikutnya. Misalnya, penghasilan yang terkumpul pada bulan Juni akan ditransfer ke AdSense pada pertengahan Juli. Jadi, misalnya teman-teman bulan November kemarin itu punya saldo di YouTube dashboardnya yang di analitik, maka saldo tersebut akan masuk di Google AdSense-nya itu di bulan Desember. Jadi ini ya, penghasilan akhir dari YouTube untuk bulan sebelumnya akan ditambahkan ke saldo akun AdSense Anda antara tanggal 10 dan 14 setiap bulan. Jadi jelas ya teman-teman. Selanjutnya saya mau buka untuk setelan pribadi, jadi masuk ya di Google AdSense. Kemudian kita cek untuk detail kontaknya, untuk nama depannya dengan nama belakangnya. Ini saya sesuaikan dengan KTP saya ya. Kebetulan di KTP itu lengkap dengan gelarnya, jadi saya ikuti. Untuk teman-teman yang punya gelar yang tertera di KTP, sebaiknya teman-teman ikuti untuk data yang di KTP supaya nggak ada masalah di kemudian hari. Ini ya, kita mau cek ini verifikasi identitas Anda. Untuk jenis transaksi tertentu yang menggunakan profil pembayaran Google, kami mungkin perlu memverifikasi identitas Anda menggunakan informasi nama, alamat, dan tanggal lahir. Ini teman-temannya untuk verifikasi identitas. Teman-teman bisa lihat ini ya. Kalau kita melakukan verifikasi identitas, kalau misalnya ingin diubah, teman-teman masuk di Chrome aja, kemudian ketik gmail.com. Oke. Selanjutnya kita searching dan muncul tampilan seperti ini. Gunakan versi web. Jadi kita gunakan yang versi webnya ya. Kemudian kita klik garis tiga yang di samping. Kemudian kita lihat, kita klik yang Agustinur. Kemudian kelola akun Google Anda, dan kita akan diarahkan ke tampilan seperti ini. Jadi ini Google, akun Google kita ya teman-teman ya. Kita klik yang pembayaran dan langganan. Kita scroll ke bawah. Kita klik kelola metode pembayaran. Jadi di sini semuanya lengkap teman-teman. Dari alamat, tempat tanggal lahir, nomor HP, dan semuanya yang berhubungan dengan akun kita. Jadi berhubung alamat saya di sini ada dua, jadi saya hapus saja yang satunya supaya lebih jelas. Jadi saya hanya pakai satu alamat ya teman-teman. Kalau teman-teman mau tambahkan alamat baru, tinggal diklik yang di sini. Kalau teman-teman mau edit garis tiga di atas, kita klik. Selanjutnya kita ubah setelannya. Jadi teman-teman mau ganti nama, mau ditambahkan atau ditambahkan gelarnya,
Terus selanjutnya untuk baris alamatnya, jadi di baris alamat itu ada dua teman-teman ya, jadi bukan berarti kita harus masukkan dua alamat yang berbeda, tetapi kita hanya memasukkan satu alamat aja. Jadi untuk yang di baris alamat 1 misalnya untuk jalannya, terus baris alamat kedua itu untuk kelurahan dan kecamatannya. Terus jangan lupa isi kotanya atau kabupatennya, kemudian kode pos. Jadi yang paling penting itu ya teman-teman ya, sama nomor HP juga diperhatikan, harus sesuai supaya nanti pada saat diantarkan untuk PIN-nya kita bisa dihubungi oleh pihak pos atau yang lain. Selanjutnya kita back, kita masuk di data dan personalisasi. Jadi ini masih di akun Gmail ya teman-teman ya. Kita scroll ke bawah, kita perhatikan nama, tanggal lahir. Semua harus disesuaikan dengan akun AdSense. Ini ya teman-teman ya. Oke, kalau sudah kita kembali ke Google AdSense, kita klik verifikasi sekarang. Jadi kalau kita sudah yakin data kita sudah benar, maka kita lanjut ke verifikasi. Jadi ini untuk identitasnya teman-teman, namanya, alamatnya sudah betul semua, kita cek kembali. Oke ya, kalau teman-teman sudah yakin, kita melangkah ke bukti dokumen identitas yang dapat diterima, surat izin mengemudi, KTP dan paspor. Saya mau unggah KTP aja, jadi saya klik unggah, kemudian saya cari foto KTP yang tadi, ini ya yang saya foto. Selanjutnya proses, teman-teman tunggu aja. Oke, selanjutnya kalau teman-teman sudah yakin KTP-nya betul sesuai dengan peraturan atau persyaratannya, kita langsung, ini contohnya teman-teman ya, ini contohnya, jadi nggak silau, tulisan jelas dan sudutnya jelas, yang 4 sudut 4. Oke, kita kirim. Memproses dan akan muncul seperti ini. Proses ini akan memerlukan waktu beberapa hari. Kami akan mengirimkan hasil melalui email jika identitas Anda tidak dapat diverifikasi. Kirimkan lagi dokumen Anda. Jumlah percobaan dibatasi. Jadi percobaannya itu hanya 3 kali. Jadi teman-teman harus betul-betul hati-hati. Jangan terlalu terburu-buru, takutnya nanti gagal dan akun AdSense teman-teman itu nggak bisa dipakai untuk monetisasi. Dan saya dapat email dari Google Payment kembali, yaitu verifikasi identitas saya berhasil. Jadi identitas setelah diverifikasi, silahkan login ke akun Google AdSense Anda dan siapkan metode pembayaran utama jika Anda belum melakukannya. Jadi sedikit cerita teman-teman, saya kirim untuk identitas itu, untuk verifikasi identitas itu di tanggal 29 November. Selanjutnya saya dapat email kembali di tanggal 30 November, tepatnya di jam 13.31. Kemudian selanjutnya saya dapat email lagi dari Google AdSense yang isinya, kami telah mengirim surat yang berisi nomor pengenal pribadi atau PIN pada tanggal 30 November 2020 ke alamat pembayaran yang Anda berikan di AdSense. Jadi saya dapat untuk pengajuan PIN itu, saya kalau nggak salah itu di tanggal 25,
Kemudian saya proses pengiriman identitasnya itu di tanggal 29 November. Kemudian verifikasi berhasilnya itu di tanggal 30. Jadi antara jarak pengiriman identitas dengan verifikasi itu hanya 1 hari, teman-teman. Jadi kurang lebih 24 jam. Selanjutnya proses pengiriman PIN saya itu hanya berjarak kurang lebih 5 jam. Jadi proses pengiriman identitas saya di jam 13.00, kemudian PIN saya dikirim itu di jam 18.00 di hari yang sama. Itu tepatnya di tanggal 30. Jadi ini ya teman-temannya, saya buka Google AdSense dan ini yang muncul. Ini tampilan jika PIN ini ya. Kami telah mengirim PIN kepada Anda melalui surat pada tanggal 30 November 2020. Surat tersebut akan tiba dalam waktu 2-4 minggu. Verifikasi alamat Anda dengan memasukkan PIN yang kami kirim. Jadi itu tandanya PIN saya sudah dikirim oleh pihak Google AdSense. Jadi kita tunggu ya teman-teman. Jadi kita tunggu 2-4 minggu ke depan. Kemudian kita akan melakukan verifikasi. Jadi nanti saya akan buat videonya jika PIN saya sudah sampai. Oke ya. Selanjutnya kita cek. Ini saya masuk di pembayaran. Ini kan saldonya masih nol, makanya saya belum bisa memasukkan metode pembayaran. Cuman kalau misalnya sudah tanggal 10 atau 14, saldonya sudah masuk ke akun Google AdSense saya, kita bisa menambahkan metode pembayarannya. Tetapi teman-teman yang jika teman-teman sudah masuk saldonya, teman-teman bisa langsung menambahkan untuk metode pembayaran. Jadi teman-teman bisa memasukkan nomor rekening yang dipakai untuk menerima pembayaran dari YouTube. Jadi kita akan menerima 3 email. Email pertama jika sudah cukup saldonya $10, ini isinya. Terus email kedua itu setelah identitas sudah diverifikasi. Ini isi emailnya. Yang ketiga itu saat PIN akan dikirim ke alamat kita. Oke teman-teman, saya rasa cukup sekian untuk tutorialnya. Semoga bermanfaat. See you next video. Bye-bye. Wassalam. Jangan lupa subscribe, like, aktifkan tanda lonceng, dan share.